Operasi wajah, Titi DJ ungkap reaksi anak-anaknya. Titi DJ melakukan operasi anti-aging surgery hingga wajahnya tampak awet muda. Stefani Putri, sang anak, kagum melihat hasilnya. Lucu, kata Stefani Wow, kata Titi DJ, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Sementara anak keduanya, Salwa Muhtar memuji Titi DJ kini terlihat seperti orang tua di Korea. Kalau Salwa tetap mama sih, cuma lebih mama Korea, ujar Titi DJ. Selain itu, Titi DJ mengaku tidak ada kontra dari anak-anaknya setelah melakukan operasi di wajah. Tidak ada masukan, selama mama senang, kita, anak-anak juga senang, ucap Titi DJ. Titi DJ melakukan operasi anti-aging di sebuah rumah sakit di Korea Selatan pada awal Januari tahun 2023. Pertimbangan karena ingin terlihat lebih segar, terlihat lebih muda, karena saya tidak pungkiri saya ingin terlihat muda, ungkapnya. Saya orang yang tidak suka make up heavy atau make up tebal sehari-hari, kalau enggak lagi kerja, ujar Titi DJ. Terkait pro kontra setelah operasi, Titi DJ tidak terlalu mempedulikannya sebab apa yang dilakukannya untuk kepuasan diri sendiri. Semuanya pokoknya senang banget, pokoknya puas dan tidak menyesal, karena tujuannya itu untuk diri sendiri, tutur Titi DJ. Menurut Titi DJ, setiap orang memiliki haknya untuk memberi pandangannya, baik positif atau negatif. Saya tidak mengejar orang untuk suka, tidak berharap orang untuk, ayo suka dong suka, banyak opini yang beredar di luar sana, jelas Titi DJ.